Kenapa seorang bapa yang hidup susah akan melahirkan dua sifat yang berbeza dari anak-anaknya? Anak jenis pertama yang meneruskan hidup susah macam bapanya, manakala jenis yang satu lagi menjadi kaya walaupun bapanya miskin. Mari dengarkan kisah ini. Assalamualaikum. Terus support kami dengan link di bawah demi perubahan. Ada seorang bapa yang hidupnya miskin. Kehidupannya sangat susah, dia tidak memiliki apa-apa. Namun, dia memiliki dua orang anak yang hidup dengannya sepanjang kesusahan dan kemiskinan yang dia hadapi. Apabila keduanya membesar, kehidupan mereka berbeza. Si abang terus hidup dalam keadaan miskin seperti bapanya. Bila ditanya kepadanya, "Kenapa kamu hidup dalam kemiskinan?" Jawabnya, "Sebab bapa aku dulu susah, tak ada harta. Macam mana aku nak keluar dari kemiskinan sebab bapa aku tidak meninggalkan harta macam orang lain. Aku memang tidak bernasib baik macam orang lain. Aku memang ditakdirkan hidup susah." Manakala si adik sangat berbeza dari kehidupan abangnya. Dia seorang yang berjaya dalam hidupnya. Dia memiliki segalanya, kerjaya, kekayaan dan kehidupan yang stabil dan baik. Bila ditanya kenapa dia boleh berjaya, maka jawabnya, "Bapa aku dulu seorang yang susah. Aku tidak mahu hidup susah macam ayah aku. Sebab itulah aku berusaha untuk keluar dari kemiskinan ini. Ayah aku menjadikan aku satu semangat untuk tidak hidup dalam kemiskinan. Oleh itu, aku mencari kehidupan yang lebih baik." Nampak tak? Kedua-duanya menjadikan ayah mereka sebagai sebab mengapa keadaan mereka begitu. Sang abang melihat punca dia miskin adalah kerana ayahnya, manakala si adik pula nampak kejayaannya kini juga berpunca dari kemiskinan ayahnya. Dia tidak mahu miskin macam ayahnya. Persoalannya, kenapa faktor dan sebab yang sama, iaitu kerana ayah mereka miskin, menyebabkan keadaan abang dan adik sangat jauh berbeza. Abang terus miskin kerana ayahnya dahulu memang miskin, dan adik pula kaya dan berjaya kerana faktor ayahnya miskin. Mengapa demikian? Dr. Carol Dweck menyatakan dalam bukunya Mindset bahawa ini berpunca dari dua jenis minda yang ada kepada manusia. Pertama dipanggil fixed mindset, iaitu menganggapkan diri sudah ditakdirkan begitu dan tidak boleh berubah. Apa yang dihadapi dan miliki sudah menjadi ketentuan sejak azali. Kedua adalah growth mindset, yang percaya sesuatu itu boleh diubah kepada yang lebih baik. Miskin bukan ketentuan yang tidak boleh berubah, bahkan ia boleh diubah jika kita berusaha mengubahnya. Mindset begini percaya manusia boleh jadi lebih baik dari sebelumnya. Sebab itu dari kisah tadi, sang abang terus miskin dan menjadikan ayah mereka yang miskin sebagai alasan untuk tidak mahu berubah. Inilah fixed mindset ataupun toxic mindset. Si adik pula memilih growth mindset yang percaya dia tidak perlu menjadi miskin seperti ayahnya. Lalu dia bangun untuk berubah dengan dipandu oleh winning mindset. Kisah ini memberi panduan supaya kita membentuk growth mindset dan menghindarkan fixed mindset, kerana fixed mindset akan menyebabkan kita menyalahkan orang lain dengan apa yang berlaku kepada kita, dan kita percaya kita tidak akan berjaya kerana sudah ditakdirkan begitu. Firman Allah, "La taqnatum min rahmatillah." Jangan putus asa dari rahmat Allah. Az-Zumar ayat 53. Ayuh transformasikan diri kita ke arah growth mindset yang membangun supaya kita terus kuat mencipta kejayaan. Assalamualaikum.